Om Swastiastu. Ogoh-ogoh yang dibuat oleh Seke Truna-Truni Taruna Jaya di Banjar Kertajiwa, Desa Adat Kesiman Kertelangu, Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali. Di tahun ini mengambil tema tentang Buddha Bhairava. Dikisahkan seorang raja yang bernama Bata Tipati yang memerintahkan kerajaan Medang Kemulan. Saat itu Sang Hyang Pasupati mengutus 3 Dewa Trimurti untuk menguji kesabaran Raja Bata Tipati. Ketiga dewa tersebut antara lain Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu, di mana Dewa Siwa menjadi seorang resi yang bernama Tapa Wengkong, dan Dewa Wisnu menjadi Empu Lotatia yang bertugas sebagai Purohite Raja Bata Tipati. Sedangkan Dewa Brahma bergelar Empu Barang yang membuat asrama di tengah kuburan. Empu Barang menjalankan ajaran Buddha Bhairava dengan melaksanakan tapa di atas kuburan dan melaksanakan sarwodoksa atau pemakan segalanya dengan alasan agar mampu membersihkan segala kekotoran. Setelah dimakan oleh Empu Barang yang disebut dengan Hyang Line Murti, masyarakat Medang Kemulan dibuat resah karena secara kasat mata masyarakat melihat Empu Barang memakan mayat manusia. Pada akhirnya raja memerintahkan semua patih, punggawa, dan demung untuk melenyapkan sumber yang meresahkan masyarakat, yaitu Empu Barang. Berkali-kali Empu Barang dibunuh, akan tetapi masih tetap bisa beryoga di atas kuburan. Hal itu membuat raja menjadi murka dan mengatakan pada Purohita Puri, rajalah yang akan membunuh Empu Barang. Bata Tipati adalah seorang raja, tidak akan mungkin Purohita melarangnya, karena Swadharmaning Pandita tidak etis menolak permohonan siapapun. Perang pun terjadi, sehingga Empu Barang terbunuh oleh Raja Bata Tipati. Namun atas kehendak dan cara membunuhnya adalah anugerah dari Empu Barang sendiri. Setelah itu jasad Empu Barang agar dimutilasi dan dibakar. Empu Barang juga berpesan kelak henda membuang abu jasadnya, akan muncul sebuah gunung yang diberi nama Gunung Dieng. Gunung Dieng berasal dari kata Adi Hyang yang berarti Tuhan yang diutamakan. Sedangkan emosional yang dimiliki oleh Raja Bata Tipati layaknya seperti seekor singa, sehingga Medang Kemulan diubah namanya menjadi Singasari. Demikian cerita singkat dari tema ogoh-ogoh yang diangkat oleh Seke Truna-Truni Taruna Jaya di Banjar Kertajiwa, Desa Adat Kesiman Kertelangu, Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali. Om Santi Santi Santi. Oh.